Hai guys, balik lagi di segmen Cooking with Lia. Kali ini aku mau masak pepes ikan nih guys. Bahan-bahannya ada 1 kg ikan kembung, kemudian ada bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan juga kunyit. Kemudian ada juga daun kemangi dan daun pisang untuk membungkus. Pertama-tama, cara membuatnya kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan juga kunyit. Dan ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, bumbu halusnya kita beri garam dan penyedap rasa secukupnya. Next, kita sayat-sayat ikannya biar nanti bumbunya meresap ya. Selanjutnya, siapkan daun pisang, kemudian taruh ikannya di atas daun pisang, lalu masukkan bumbu halus dan juga daun kemangi. Dan ini dia ikannya sudah kita bungkus semua dan siap untuk dikukus. Kukus pepes kurang lebih sekitar 30 menit ya guys. Dan ini dia pepes ikan yang sudah dikukus. Selanjutnya siap untuk dipanggang ya. Dan ini dia pepes ikan yang sudah dipanggang.
Langsung aja kita lihat penampakan dalamnya ya guys. Dan ini dia pepes ikannya. Mantap kan guys? Langsung aja kalian recook di rumah ya guys. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.